Satlantas Polres Ponorogo, Dinas Perhubungan serta Satpol PP Kabupaten Ponorogo. Becak motor yang terjaring razia kemudian dikumpulkan di pos polisi Pasar Legi untuk didata dan dikenai tilang. Bentor-bentor ini terjaring saat sedang beroperasi membawa penumpang di jalan-jalan protokol yang ada di kota Penerogo. Para pengemudi mengaku kecewa dan protes karena bentornya harus ditahan oleh petugas. Ketika bentornya ditahan, para pemilik kebingungan harus bagaimana, karena menjadi pengemudi bentor merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari. Bahkan, ada beberapa pemilik bentor berencana meminta sumbangan ke pengguna jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari setelah kehilangan pekerjaannya.